Kalian pernah nggak ngelihat rumah that gives you Disneyland vibes? Welcome to Mini Disneyland di Indonesia. Inilah di balik pintu, my dear friend, Dasha Farasha. But before that. Alright guys, sebelum kita lanjut, I have to tell you, gue excited banget for this episode. You don't wanna miss this. Ini pertama kali you guys, gue main ke rumah orang that looks like Disneyland, man. Biasanya sebelum gue berangkat aktivitas, gue selalu cek Instagram atau gue nonton TV. Tapi akhir-akhir ini you guys, gue punya kebiasaan baru. Jadi sebulan ini gue lagi sering banget buka aplikasi bareksa gue untuk memantau perkembangan investasi reksadana gue. And guess what? Dalam waktu sebulan ya, keuntungan gue udah naik 4,92%. Tapi perlu dicatat ya guys, investasi itu pasti ada resikonya. Kadang ada naiknya, ada turunnya. Bareksa ini juga mempermudah gue untuk milih produk reksadana terbaik. Gue tinggal sort aja di halaman produk dan Bareksa akan menunjukkan produk-produk yang sudah dikurasi oleh tim ahli. Dan kalau soal keamanan, gak usah ragu lagi you guys. Bareksa ini adalah marketplace financial terbesar di Indonesia dan tentunya udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bareksa juga sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan selama 2 tahun berturut-turut. Yuk, jadi smart investor barengan sama gue, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, follow juga sosial media Bareksa karena banyak banget info tentang reksadana dan juga promo menarik lainnya. Jangan lupa, sisihkan uang kalian buat investasi di Bareksa dan nikmati hasilnya. Let's go back! Let's go guys! Dasha, how are you? Baik, alhamdulillah setelah 1 tahun gue gak ketemu siapa-siapa. Can we come in? Boleh dong. Gila sih your house, Tasha. Lucu banget kan. What do you call it? Greenhouse. Greenhouse. Gila ini semua hijau-hijau gini, Tash. Iya. Yeah. Jadi ini like your family home. Yes. Setiap hari kamu nggak di sini kan? Enggak sih, kita setiap hari nggak di sini. Cuman kalau weekend baru kita kayak ngumpul di ngumpul, sini. Ngumpul-ngumpul. Gitu. This is sick. Ini kemana lagi nih? Nah ini ada kamar sih di sini. Tapi kita nggak jelas sih di sini kamar siapa karena kan kita nggak ada yang tinggal di sini. You know, kamar boy aja boleh nggak? Iya udah, ini kamar boy mulai hari ini ya. Lu mau tahu nggak? Gua suasana di sini kayak di Barutas. Di mana tuh? Gua kayak di Disneyland. Iya, banyak yang bilang. You know ya, banyak orang tuh ya mungkin takut kali punya rumah kayak gini. Lu nggak takut ya? Jujur gue nggak takut sih. Yeah. Karena gue kayak gue malah suka tuh kalau orang-orang takut. Ntar gue kayak, weh, gitu. So nice, Tash. Let's go see there, ya? Oke. Okay. Let's go. Ini walk-in closet, tapi karena gak ada yang tinggal di sini, jadi dibikin kayak pajangan aja gitu sama nyokap gue. Rumah gitu. Lo tuh kayak show unit, gila. Iya, kayak show unit emang. Ya kan, kayak selalu. Bersih banget, Tash. Ke atas ya. Oke. Okay. Ini kemana? Ini masih green nih. Ini masih green area. Wow. This is sick. Gue inget banget sih waktu lagi ngebangun ini tuh yeah. Sempet kayak ada drama, pokoknya sempet dibilang kalau ini tuh nggak bisa bu dibikin kayak gini. Oh. Gue enggak, ini tuh bisa. Akhirnya digambar gini, bener jadi. Nyokap lu kayak nyokap gue. Iya ya. Gak mau dengerin kata orang. Gak mau dengerin kata orang. Kalau gue bilang bisa, artinya bisa. Kalau nggak bisa, kembali ke rule number one. Lu kan sekarang everybody knows who you are. Tasha Farasha, the number one makeup artist, beauty vlogger in the country. Ya ampun, iya sih. tapi kalau urusan rumah itu sebenarnya orang tuh jadi kayak Tasha Farasha tuh glam banget gitu ya. Padahal tuh semua yang dilihat glam banget tuh nyokap gue. Bukan lu. Bukan guenya, bahkan gue belum punya rumah. Jadi lu belum punya rumah, Tas? Belum. Semua rumah-rumah yang lo tinggalin, semua rumah-rumah semua mewah rumah itu punya Bu Ala. Punya Mama. Akhirnya gue jadi kecipratan dibilang mewah, padahal gue aja nggak punya rumah. Padahal rumah Mama. Rumah Mama. This is nice. Lucu banget ya. Semuanya lucu gila. Gue sih di rumah lo bisa hilang lo jujur. Iya, emang kita suka hilang-hilangan gitu. Ini view-nya nih? Iya, ini view-nya. Oh! Hey! Wow, this is nice! Enak banget ya? Enak banget, parah. Gila, cuy. Look at the view, Tash. Sebenarnya no view, tapi it's nice. Iya. View-nya tembok lu lagi. View-nya ini, greenhouse ini. Right? Gila ya. Nyokap kerja apa, Tash? Dari tadi lu ngomong nyokap. Oh, nyokap misalnya. Banyak sih. Dari kecil tuh emang udah kerja juga sih. Nyokap gue dari umur 14 tahun tuh udah punya perusahaan sendiri gitu. Kalau bokap? Bokap gue udah meninggal. Oh. Jadi benar-benar single parent gitu loh. Nyokap gue yang benar-benar nge-handle 4 anak ceweknya semuanya. What do you learn from your mom?
yang paling sering di-remind sama nyokap gue itu ya jangan nyusahin orang lain gitu. Kalau bisa tuh, tuh bisa mengandalkan diri lo sendiri. Iya, gitu. Jangan nyusahin orang iya, lain. Iya, jangan jadi beban hidup gitu. Iya. Jadi ini kan area green ya. Iya. Sebenarnya di sana tuh ada lagi nih area, bisa dibilang brown, red, kayu atau apa dua, gitu. Dua yang beda. Ada dua area berbeda gitu. Can we see? Yuk kita kesana dulu. So this is the red area. Wow. So Bollywood. Bollywood ya jadinya. Yes. You know what? Let's play some Bollywood music. Thus, this is your family. Yes, family. Lo yang ini nih. Iya, emang gak kelihatan apa? Ini Tashi. Yes. Your twin. Wow, lo cuma 3 bersaudara? 4 bersaudara, tapi kakak gue udah meninggal pas gue SMA. Hah? Oh, kakak gue yang cewek satu lagi. What happened? Sakit aja sih. Ya umur lah ya. Kok lu mirip sama gue? Hah? Adik gue yang tadi gue bilang gue bertiga, yang di tengah meninggal. Ya, di bawahnya gue. Ya umur aja kan? Umur aja, kita gak pernah tahu, ya, right? Lu dekat sama kakak lu yang itu? Dekat lah, kita seru makan semua. You miss your sister? Kangen lah pasti. Ya. Ini turun lagi nih, Tas. Turun lagi. Gila, gue butuh GPS anjir rumah lu. Oh my. Apa kabar? Senangnya bisa ketemu hari ini. Aku yang senang tante. Thank you udah boleh kita masuk loh. Dari tadi Tasha cerita satu rumah ini inspirational. Yeah. From you. Keliling-keliling kita yuk. Oke. Okay. Oh, ini ruangan apa tante? Oke, ini ruang duduk keluarga. Yuk, cobain duduk sini. Oke. Okay. Jadi kalau keluarga besar nongkrongnya di sini. Kita nongkrong di sini oh. Gitu. Enak banget ya tante ya, kayak Disneyland. Kayak gitu katanya, padahal aku nggak ngebayangin Disneyland sih, nggak tahu ya apa ya. Terinspirasi sama apa sih sebenarnya dibilang gereja juga bukan. Tapi tiba-tiba kok jadinya kayak gereja luarnya ya. Tan, ajarin dong Tan, biar anak muda bisa sukses kayak tante, bisa nggak ya? Aku bilang pasti bisa, asal ada kemauan. Kemauan, banyakin berhayal bahwa khayalan kamu adalah satu kenyataan suatu saat. Ya kan? Satu saat itu kapan? Jangan dianggap satu saat itu yang lama. Tarik satu saat itu secepat mungkin untuk kamu dan usahakan untuk merasa wajib saya memiliki dan berharap saya punya dan paksakan. Kalau nggak dipaksakan, nggak akan punya. How do you manage your money, Tan? Kalau ada penghasilan cukup, kita nikmatin untuk kita, buang untuk kita juga, nikmatin untuk kita dan untuk orang banyak juga. Akan tetapi kita juga menyisihkan sesuatu untuk hari depan. Manjakan orang sekeliling kita dan manjakan orang banyak. Aku paling takut kalau udah minta untuk menolak, aku nggak mau. Aku takut Tuhan menolak aku. Oh, that's nice. Gitu. Udah minta rumah deh, Tante. Kita lihat tempat lain yuk. Nah, ini apa? Ini ruang, aku manggilnya nih ruang Bung Karno. Aku pengen punya ruangan merah nih di mana ya? Wah, gue jadi-jadiin aja yang ini. Ini wow. Ruangan merah harus ada. Ini kita kemana nih, Tante? Kita ke atas. Lantai 3. Ini yang museum sama kamar Roro Kidul. Hah? Iya, sini. Kita naik. Nah, ini kamar Nyi Roro Kidul kita. Wow! Hey. Kamar yang ngedesain. Kamu gila ini sih. Keren banget tante. Jadi banyak kaca di sini. Tante, what's it like punya anak kayak Tasha Farasha? Sukses, banyak orang kenal gitu. Biasa aja, justru gue lagi pengen punya anak kayak lu gitu loh. Jangan tante, mendingan dia, aku mah gembel. Kalau lu gembel gimana gue gitu. Tapi seriously like, Tasha is amazing. Aku bersyukur, Do you know she's famous? Enggak. Jadi kita nih jangan terlalu berlebihan menanggapi sesuatu yang keberhasilan anak. Dianggap satu hal, itu normal. Kamu harus dapat itu, emang kamu pantas dapat itu, gitu loh, ngerti gak? Jadi anak itu gak mudah puas. Gak mudah puas dan gak mudah bangga diri. Ya, kalau dipuji itu, malah dia merasa udah cukup. Jadi dia gak kepengen lebih berhasil lagi. Aku cuma kasih gambaran bahwa ada langit di atas langit lagi. Jadi kamu jangan berbangga. Kamu bukan apa-apa, belum apa-apa. Masih ada banyak yang di atasnya lagi.
Jadi dalam hati kita mensyukuri, tapi di depan dia kita bilang, alah lu bukan siapa-siapa, gitu. Lu anak gue. Oke, sekarang ada satu lagi, Boy. Apa? Simpanan gue, ini museum. Museum! Let's go. Ini, Boy. Wow. Ini kalau semua baju dikeluarin bisa 3 kamar, Boy. Saya tuh orangnya penyayang barang gitu loh. Jadi kalau punya sesuatu pengennya abadi gitu loh. Ngerti gak? Jadi gak mau nanti hilang, aduh gimana pengennya disimpan segala sesuatu. Jadi akhirnya, kok kayaknya mendingan dipajang gitu ya. Jadi ini semua dress-dress bekas? Dress-dress ini bekas acara semua. Jadi ini Tasya ini nikah? Ini Tasya nikah by Tex Savario. Ini Tasya akad nikah. Tante gak takut ntar suatu saat tiba-tiba itu jalan sendiri? Jalan sendiri? Tante, thank you loh udah ngajak keliling-liling. Aku sama Tasya terkeluar dulu ya. Oke, okay, ya. Bye. Thank you ya, Tante. Di luar rumah sekarang. Yeay. Coffee time. Yoi, wow. Enak ya Tasya rumah lu ya. Duduk sini kali ya. Yuk. Cheers to your coffee. Yeay. Ini enak loh. Beneran kan? Your golden black coffee. I love it. Gue juga, gue bikin coffee shop karena gue butuh bikin kopi yang gue bisa suka setiap hari gitu loh. Right. Awalnya motivasinya lu, itu. Lu coffee lover banget ya? Banget. Dude, kita sama berarti. Gue sampai kadang kayak, udah minum air putih belumnya hari ini gitu. By the way, how do you like being famous? Gimana ya? Pasti ada plus minusnya ya semuanya. Dan gue juga gak ngerasa yang kayak gue tuh famous yang, oh my God gue famous gimana gitu loh. Kayak gue famous karena mungkin orang nyari review produk aja ke gue, gitu. Ngerti gak sih? Bukan mencari guenya, gitu. Enggak ya? People look for you, Tasya. Man, tapi di dunia kita sekarang nih, Tasya gila ya. Review-review produk, masuk ke YouTube dan lain sebagainya. You can make money. Money, bener-bener. Ya gak sih? Udah gak ada alasan lagi buat anak muda malas-malasan. Bener sih. You can do anything. Bener banget. Yang penting kita ada kemauan sama konsisten sih menurut gue. It's good to be alive. Thank you so much, man. Sama-sama. I love your house. Gimana Disneyland-nya Bu Ala nih? I don't want to go home. Home sweet home, you guys. Seru banget itu episode. Sekarang gue mau cuci muka dulu, guys. I have a pimple on my face. It's all right. Let's wash our face. So refreshing, you guys. Abis cuci muka dan berikutnya selalu gue pakai acne calming serum, you guys. This is really good. Di serum ini ada 3 zat aktif yaitu tea tree, hexamidine dan juga cica yang bermanfaat banget buat ngerawat kulit yang lagi berjerawat. Dan ini benar-benar calming kulit kamu yang sedang iritasi dan bisa menghambat pertumbuhan jerawat lo, you guys. Kamu bisa pakai ini ya di pagi dan di malam hari. Cukup 2-4 tetes aja dan tinggal nunggu sampai meresap. Anyways, berikutnya I'm so excited to show you this. Jadi ada produk baru dari White Lab yaitu White Lab Acne Cream. Kandungannya ada calamine 10%, ada juga sulfur 5%, dan juga tea tree. Cara pakainya tinggal ditotolin aja krimnya ke jerawat setiap pagi dan malam. Dalam waktu 3 hari, jerawat kalian gone. Dan gak ada meninggalkan noda hitam di kulit. This is crazy item, guys. Kalian wajib coba, guys. Harganya ini murah banget, tapi kualitasnya benar-benar luar biasa. Langsung aja cek di Instagramnya. Sekarang gue mau istirahat. I'll see you on the next episode. Goodbye!